Selamat datang ke JR Official. Memaparkan informasi berkaitan berita semasa, politik dan hiburan. Info hari ini. Sanggup tinggal 4 anak, teman suami berhibur di pusat hiburan. Wanita yang ditahan bersama suaminya di pusat hiburan dikuah kerana melanggar PKPP. Foto Zuliati Zulkifli. Dah 3 kali saya teman dia minum minuman keras sampai mabuk, tetapi saya tak minum pun, cuma nak rasai sendiri suasana di pusat hiburan ini, kata wanita berusia 39 tahun. Saya sanggup datang ke sini sebab nak teman suami, kerana tak percayakan dia sejak saya tahu dia ada teman wanita lain di pusat hiburan ini. Hanya Allah yang tahu perasaan saya, tapi nak buat macam mana saya terpaksa, katanya. Wanita itu berkata dia dan suaminya menumpang kereta rakan suaminya ketika pulang ke rumah, malah 4 anaknya menyangka mereka pergi bekerja. Dulu dia tak pernah minum arak, tapi sejak akhir-akhir ini kerap juga. Mungkin dia ada masalah di tempat kerja, tetapi saya tak pernah tanya dia. Suri rumah itu berkata disebabkan bimbang suaminya berfoya-foya dengan wanita lain di luar pengetahuannya, dia merelakan diri walaupun tahu kesalahan yang dilakukannya itu. Pasangan yang mempunyai 4 anak lelaki berusia 6 hingga 16 tahun ditahan polis bersama yang lain kerana ingkar Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Dia dan suaminya yang berusia 40 tahun bersama 27 individu lain yang ditahan di sebuah pusat hiburan di Kuah, Langkawi dalam serbuan bermula 2 hingga 6 pagi hari ini. Beliau berkata, operasi disertai 2 pegawai dan 10 anggota yang diketuai Assistant Superintendent Mior Hishamuddin Al-Hafiz. Pasangan suami isteri itu dan 27 individu lain di kompaun RM1,000 kerana melanggar PKPP. Kes disiasat mengikut Seksyen 3-7 PKPP 2020, katanya. Sementara itu, Timbalan Ketua Polis Daerah Langkawi, Deputy Superintendent Rozemi Mat Derus berkata, operasi dilakukan sepasukan anggota dari Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Langkawi berdasarkan maklumat dan risikan yang dilakukan.